Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak unboxing barang yang saya baru beli daripada Shopee. Macam yang anda nampak ni, saya beli oven 120 liter jenama Rasa Taylor. Oven ni saya beli daripada Shopee Rasa Taylor Official. Harga dia RM549.99 lepas tambah shipping, tolak dengan shipping discount, Shopee Coin, harga dia RM607.85. Oven ni kami beli untuk memudahkan kami mengambil dan menyiapkan tempahan cheese tart. Kalau bakar cheese tart boleh masuk sekali banyak. Dalam kotak ni ada kotak lagi satu untuk keselamatan oven. Atas sekali dia letakkan aksesori oven. Oven ni dah keluar daripada kotak. Inilah dia oven 120 liter Rasa Taylor. Dekat pintu oven, dia ada tunjukkan jenis-jenis makanan berserta suhu dan masa yang sesuai untuk masak. Contohnya ada barbecue, bread, hamburger, fish, sausage, kek, pizza dan chicken. Dekat tepi oven ada 4 jenis setting yang perlu kita set sebelum kita masak. Tombol yang pertama untuk suhu bahagian atas. Anda boleh set berapa yang anda nak. Untuk tombol yang kedua, ada 6 jenis setting untuk oven. Salah satunya boleh pilih api atas bawah ataupun api atas bawah bersama kipas. Untuk tombol yang ketiga, yang ini adalah suhu untuk bawah. Tombol yang keempat adalah masa untuk membakar. Bila pusing tombol memasak ni, dia akan keluarkan lampu. Yang ini adalah aksesori oven yang diorang bagi. Ini wire rack ada 2. Buku panduan. Yang ini kalau nak panggang ayam yang jenis seekor. Yang ini adalah pemegang untuk keluarkan ayam daripada oven. Yang ini dia bagi 2 sarung tangan. Dulang dia ada bagi 2. Kalau bakar biskut, boleh bakar sekali banyak. Untuk review penggunaan oven Rasa Taylor, saya akan beritahu dekat next posting. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.